Ternyata begini model tas mewah Lesti Kejora yang kini tajir melintir. Seperti diketahui, Lesti Kejora merupakan salah satu selebritis yang penampilannya selalu jadi sorotan. Menjelang Idul Adha 2022, Lesti Kejora terciduk punya tas baru. Tak sembarangan, tas baru Lesti Kejora merupakan branded fashion yang memiliki harga fantastis. Bahkan harga tas baru Lesti Kejora disebut setara dengan biaya haji plus. Seperti diketahui, biaya haji plus ini berkisar 3 kali lipat dari biaya naik haji normal. Sebelum itu, mulai dari busana, barang-barang branded seperti sepatu hingga tas yang dikenakan Lesti Kejora memang kerap menyedot perhatian publik. Penampilan santun Lesti dengan baju kebaya klasik berwarna putih pun tuai sorotan publik. Kebaya klasik dengan detail tekstur bergaris ini dipadukan Lesti dengan kain batik sebagai rok. Sementara hijab model simple berwarna putih dipilihnya sebagai pasangan kebaya klasik model Jawa. Selain penampilan santunnya, tas berwarna hitam yang ditenteng Lesti Kejora pun tak kalah curi perhatian. Tas kulit berwarna hitam dengan detail tekstur kotak-kotak yang menyembul ini merupakan tas dari brand Chanel. Diketahui style Indonesia, tas ini adalah Chanel medium klasik double flag bag. Tas Chanel yang terbuat dari kulit domba ini dibanderol mencapai 161 juta rupiah lebih. Jika disandingkan dengan biaya haji plus yang mencapai sekitar 150 jutaan, ternyata setara dengan harga tas baru Lesti Kejora. Sontak, netizen pun ramai mengomentari penampilan Lesti Kejora dengan tas barunya tersebut. Bahkan, menurut informasi yang berkembang pesat di berbagai media sosial, Nikita Mirzani juga mengomentari terkait tas baru dari Lesti Kejora tersebut. Netizen juga berkomentar, "Ya, kau murah mbak 100k, Naifah, Sri Rahayu, Masya Allah, tas seharga mobil. Ini udah bisa beli rumah tipe 36. Semoga rezeki keturunanku kayak bintang Kejora ini, amin." Simple, elegan, komentar, sound. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment agar kalian terupdate informasi terbaru dari keluarga besar Leslar Entertainment.